Berikut ini cara menggunakan kode referral di aplikasi Pintu atau cara memasukkan kode referralnya ya teman-teman ya. Nah, aplikasi Pintu adalah aplikasi jual beli dan investasi aset digital cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, Tether dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, di aplikasi Pintu ini mengadakan event referral ya teman-teman ya, yang mana event ini sangat bermanfaat sekali baik bagi kita sebagai pengguna ataupun orang-orang yang baru ingin mendaftar ya. Nah, karena di aplikasi Pintu ini kalau kita tidak menggunakan kode referral saat mendaftar kita sangat rugi ya, karena kalau kita menggunakan kode referral itu kita akan mendapatkan komisi setiap kali kita melakukan transaksi ya, baik kita sebagai pengundang ataupun kita sebagai orang yang diundang. Nah, bagi teman-teman yang baru ingin mendaftar dan belum memiliki kode referral bisa menggunakan kode referral saya ya. Nah, teman-teman langsung aja klik di bagian referral ini. Lalu di sini ada kode referral ya, teman-teman ya. Kode referral saya adalah 1000 hoki. Nah, kita hanya bisa menggunakan kode referral orang lain, tidak bisa menggunakan kode referral kita sendiri. Nah, untuk memasukkan kode referral dari aplikasi Pintu ini bisa pada saat kita baru pertama kali mendaftar ataupun pada saat kita udah mendaftar ya teman-teman ya. Nah, kalian klik di bagian referral ini. Nah, di sini kalau kalian belum punya kode referral bisa menggunakan kode referral saya yaitu 1000 hoki. Nah, bagi teman-teman yang belum menggunakan kode referral atau belum memasukkan kode referralnya, teman-teman langsung aja klik di bagian ini, use a username. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan kode referral saya yang tadi yaitu 1000 hoki ya teman-teman ya. Nah, jadi apabila teman-teman menggunakan kode referral, teman-teman akan mendapatkan 0,004% komisi dari transaksi ya teman-teman ya, baik jual ataupun beli ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan kode referral. Nah, ini saya menggunakan kode referral teman saya kemarin karena saya tidak bisa menggunakan kode referral sendiri. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan kode referral saya silakan masuk aja di sini kode referral saya atau username-nya yaitu 1000 hoki ya teman-teman ya. Saya ulangi satu kali lagi yaitu 1000 hoki. Nah, jadi rugi sekali apabila teman-teman tidak menggunakan kode referral karena komisi 0,004 itu sangat berharga apabila sering kali kita melakukan transaksi baik jual ataupun beli ya. Nah, kalau kalian nggak menggunakan kode referral kalian tidak akan mendapatkan komisi sekecil apapun ya. Oke teman-teman, itu saja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.